Ma bro, di video kali ini gue akan pakai packs Doom dan gear level 4 dari bundle gratisan untuk menaklukkan armory. Yuk tonton video ini sampai habis, dan untuk kalian yang mau top up atau jogi game arena breakout, bisa langsung ke website gue www.odizetstore.com, atau kalian mau beli akun game mobile langsung aja ke Instagram @kitajubel.in. Let's go ma bro. You got a friend in me. You got a friend in me. Yo, ma bro. Awal dengan bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita dilancarkan, oke? Okay? Amin. Oh, serius, cuy? Let's go. Kita lihat MPX Doom bundle ya ini. Jadi gratisan, bisa meratakan mereka semua. Emang bang kayak ini militannya. Militan sangat bangkit sekali ya. Sumpah militan. Ternyata emang gak ada. Ternyata gak ada kawan. Teman. Langsung gue save boxnya ya. Save box. Let's go. Gue kira God Lion. Ah elah. God Lion kayaknya kan mampu. Let's go. Isi pelurunya lumayan lama ya. Dum-dum itu peluru boros. Boros kali. Makanya kalau masuk armory, gue bawa banyak banget ya peluru nih. Yang ya, bener. Sampai 4 stack cadangan. Dan itu kayaknya gak tahu deh cukup apa enggak. Kita lihat aja nanti ya. Oke. Okay. Orang bareng perang sih. Kita cek yuk. Banyak tembak-tembakan ya. Tegaskan aja mah bro. Yang senjata T4. Yang membuat kita tidak mikir misalnya kita mati mah bro ya. Mati dia. Harusnya mati sih, bro. Seperti itu ya kawan. The best. The best. Mau mati aku nih. Oke, kan pelurunya tuh boros bener mah bro, lihat deh. Ini udah mau habis nih. Bisa-bisa gua nanti bakalan ganti senjata dari musuh dulu. Soalnya pelurunya kan boros sekali. Cinta kaki nih, siapa nih yang fetishnya suka sama kaki mah bro ya, yang fetishnya nyembakin kaki. Banyak nih orang-orang yang suka nyembakin kaki ya. Kenapa ya kalau dalam ruangan tuh suaranya, ambiennya tuh serem banget gitu loh. Padahal ini tuh nggak dalam ruangan banget gitu ya. Semi ini tuh bolong-bolong. Gue masih bunuh 3 orang sih. Gue nggak yakin kalau ada orang lagi. Kalau nggak yakin ya udah gas aja gitu kan. Ntar pengen keluar dulu. Wah lumayan sih. Beneran ya perang mereka. What? Udah ada yang mau pulang. Kenapa mereka mau pulang? Wah biasanya bawa sesuatu nih. Gue mau begal kali ya. Gue mau begal mah bro. Gue harus begal nih kayaknya. Bom gua habis sih. Ntar.
Sisa satu cuy. 2 menit. Keburu gak nih? Gua gak tahu nih. Yang dibuka tuh pintu mana gua gak tahu. 140 apa mana ya yang dibuka ya? Awas, 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 jangan ganggu saya. Wah gila emang nih. Mencetan MP-nya. Mencetan MP-nya gila banget sumpah. Modal 1 MK. Jangan buru-buru deh makanya deh. Jangan buru-buru deh. MK ini bos. Isinya apa ini mah bro? Aduh. Gue jadi merasa bersalah ya kan. Jadi merasa bersalah gue jadinya mah bro. Itu penyelamat banget sih MK dari musuh tadi ya. Penyelamat parah itu mah bro. Kita habisin dum-dum kita ya. Buat clearin militan. Kita masih ada waktu 24 menit untuk ngelut. Dan kayak gue ngelut di sini aja deh. Orang barannya kayaknya enggak usah ya. Soalnya kayaknya gue liat-liat nih mereka kaya sekali mah bro. Gue tahu yang mereka rasakan ya bro ya, kena bom seperti itu karena gue pernah juga kena. Tapi lebih sering ngebegal. Aduh lu tinggal jelek. Kali kali. Aduh BPZ. Kenapa dia pulang? Mungkin udah kelar ngelootnya semua. Mungkin ya. Kita ambil-ambilin aja deh. Daripada gak sama sekali. Keren juga cuy ada skinnya. RPK bisa kita lipat. M855 sih pelurunya jelek. Gue penasaran nih apa dia bawa gold lion gitu kan. Penasaran gue. Orang Indonesia. Gold cup. Wow. Not bad, not bad. Peluru PP kita buang saja. Karena kita gak perlu peluru murah gini. M80, yes. Aku butuh. Minum dulu mau bro ya. Biar segar. Nih termos airnya banyak banget nih. Anget ya kan. Syukurin tuh. Rasakan peluru dum-dum dari Ocha Digit ya. Soalnya kita ambil attachmentnya aja. Ini kayaknya harus di sini nih.
Dora satu. Oke. Ocre, ocre. Gak ada yang bagus sih lookingannya, biasa banget. Ayo, lion lah, please lion lah. Bawa lion dong. Aduh, secret dokumen, man. Aku kira secret dokumen, wih, radio. Oh, AKM-nya full attachment, cuy. Kayaknya gak ada yang bawa besaran ya. Sangat amat disayangkan, man, bro. Sangat, gue sumpah bingung banget nih, gue. Ngomong apa, gue bingung banget, cuy. Sadadanya healingan masa gua buang. Taruh sini. MPX lah, MPX. Kita pakai satu magazine MPX aja. Oke. Masalahnya tasnya kecil gitu loh, Ma Bro. Ngerti enggak sih lu? Kalau tasnya gede mah enak. Ini peluru PP. Peluru PP juga. Enggak ada yang bagus ya. Kita cek atas dulu ya. Kita cek kunci, kita cek kunci. Itu cuma 3 ya mati, benar kan? Waduh, udah dibuka, Pak. Sial. Ampun, patah-patah. Oke. Kalau misalnya kita patah tangannya, hal yang pertama kita harus lakukan adalah benerin tangan, bagian tangan ya. Bagian tangan kanan, kanan. Gue lupa ngomong kanannya. Kalau patah, tangan kanannya harus dibenerin. Supaya kalau ngelakuin apa-apa tuh jadi apa ya? Nggak ngenerf gitu loh, Mabel. Ngerti nggak tuh? Kayak ngeluarin peluru gini tuh nggak ngenerf. Kayak operasi itu ada nggak ngenerf ini the best ini, Ma Bro. Nah kan pengen hati bos, jadi izin ini bos. Ah, udah dibuka semua kuncinya, emang jelek berarti isinya. Ini yang 855 nggak perlu ini sih sebenarnya. Wah, wow, perih banget cuy. Diam-diam. Militan ini. Operasi lagi kita. Walaupun liatingannya tidak memuaskan, yang penting kita syukuri saja, oke? Alhamdulillah. Kalau misalnya ada masih ada waktu, kita ke sebelah ya, ke Baron tadi. Kalau misalnya ada waktu, kalau tak ada ya sudah. Nah, nah ini main nih. Nah, tambah slot satu mah bro. Gitu ya cara ngelut ya, anjay cara ngelut nggak tuh. VSS, main peluru VSS kita ambil-ambilin aja. Segini tuh udah lumayan banget, bayangin ya. Dari gratisan men, bundle, MPX bundle, membuat cuan sebanyak ini. Tapi biasa aja sih, Mabro. Zero to Hero aja bisa ya kan? Masa kayak gini nggak bisa? Mari kita keluar, semoga tidak ada orang lagi. Harusnya tidak ada ya. Anjir, banyak banget militannya. Waduh, 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 waduh. Udah lepas tas dulu. Dasar bot. Ya udah lagi sih, ikhlasin aja ya. Ikhlasin lah, anggap aja udah ekstra. Intram gue tiba-tiba abis, kagak bisa lari. Aduh men. Ngeri banget sih emang bot elit emang. Sialan tuh bot. Ikhlaskan ya. Kadang kita memang di atas, kadang di bawah. Itu namanya hidup mah bro ya. Roda itu berputar. Kita tidak
selamanya. Cuan terus ya kan? Player-player udah gua musnahkan. Sama militannya aja kurang ngajar. Coba numpang ekstrak dikit aja ya. Tapi ya udahlah. Memang dari semua player yang pernah bunuh gua, paling banyak gua dibunuh oleh militan. Ya, militan itu udah wah. Kill banyak sekali kayaknya militan ya. Memegang Doktek Ocha DZ. Yaudah mau berikhlaskan saja, ikhlaskan saja. Ya, plus 55 gue masih mah bro. Cuan 50 ribu. Bandelnya gratisan masih cuan 50 ribu. Orang Indo yang gue bunuh. Wow, ini kalau misalnya gue ekstra, gue plus 135. Itu poin yang sangat banyak dari hanya menggunakan MPX saja. Bunuh 2 squad pakai MPX. Mantap bukan mah bro? The best ya mah bro ya. Oke lah. Nice try. Gue mendapatkan 23 kill. Yap, kayak gitu aja untuk video kali ini mah bro. Makasih banget ya udah menonton. Dan yap, untuk kalian yang lagi cari tempat top up yang aman, terpercaya, langsung aja ke website gue, odzstore.com. Di sana kalian bisa joki juga kalau kalian mau ke legendary seperti ini, tapi harganya memang lumayan mahal, mah bro, karena kesulitannya juga tinggi ya, mah bro, ya. Dan untuk kalian yang lagi cari akun CODM atau game lainnya, Arena Breakout juga ada, langsung aja follow Instagram itu juga di titiknya. Oke, see you, mah bro. Dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.